Mbak, pasien yang namanya Alia di mana ya? Di kamar. Dan di sini terlihatnya Soraya yang sampai di rumah sakit dan dia berniat untuk menjenguk Alia. Berapa? Sebentar ya. Oh, pasien yang bernama Alia dirawat di ruang ICU. Kemudian Soraya pun bertanya kepada resepsionis di ruangan mana Alia dirawat. Dan ternyata resepsionis memberi kabar kurang enak. Barusan dokter bilang kondisinya kembali kritis. Dan tentu saja Soraya kaget banget ya mendengar hal itu. Ternyata Alia sedang kritis lagi. Ya Allah, Alia. Sementara itu di sini terlihat ya Alia yang sedang dalam penanganan, dia terus saja memanggil-manggil ibu. Kemudian terlihat ya mama alias Bu Dewi datang mendekati Alia dan berusaha menenangkan Alia. Dan tentu saja Bu Dewi seneng banget ya, di sini Alia sudah membuka matanya bahkan memanggilnya mama. Ya, walaupun kondisinya saat ini benar-benar sedang sangat lemah, tetapi tentu saja harapan semuanya Alia akan membaik. Harusnya sekarang aku ada samping kamu, menemani kamu. Sementara itu terlihat Mario yang terkunci di ruangan itu, dia sepertinya sedih banget ya karena nggak bisa menemani Alia. Dan kalian bisa lihat ya betapa senangnya Alisa, dia mengabarkan kepada Felix kalau usahanya kali ini pasti berhasil. Kali ini cewek kampungan itu pasti tinggal nama. Mamanya Pupus bilang jangan sampai Bos Arya tahu. Kemudian terlihat Neneng yang datang mengantar uang untuk Amara, kemudian Neneng mengatakan jangan sampai Arya tahu. Tenang aja Neng. Apa kau bilang? Kau. Tapi ternyata si Arya tahu ya, jadi Amara tuh ketahuan. Sementara itu terlihat di sini Eric menghampiri Mario lagi. Apa yang terjadi sama Amara? Dia sudah tidak punya waktu lagi. Kemudian Eric mengatakan kalau Alia sudah nggak punya waktu lama. Ya tentu saja Mario pun jadi shock. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 hari ini. Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Bagaimanakah dengan kondisi Alia ya? Apakah Alia akan selamat ataukah Alia akan berakhir sampai di sini? Tetapi sepertinya kalau PU nggak mungkin ya, nggak mungkin dia end. Semoga saja Alia akan selamat ya, semoga saja. Simak kelanjutan Tertawan Hati hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.